Assalamualaikum dan salam sejahtera guys. Kembali kita di MGT Rehab. Okey, Zik hari ni nak buat satu projek di mana Zik akan tukar design Dotrim Zik untuk Myvi. Sebenarnya ramai yang tanya Zik macam mana nak tukar Dotrim design ni, dekat mana kita nak tukar. Jadi Zik akan tunjukkan kepada korang, Zik akan bawakan kepada korang kedai yang mana yang boleh buat design untuk Dotrim Myvi korang ataupun kereta-kereta lain. Jadi kalau macam korang tengok sekarang, Myvi Zik punya Dotrim adalah design macam ni. Tetapi Zik nak tukar design yang lain, yang lebih minimal, yang lebih simple tetapi nampak premium guys. Kita akan tengok macam mana idea Zik untuk buat design Dotrim yang baru ni. Saksikan sampai habis, Zik akan sharekan kepada korang tempat, lokasi kedai, harga berapa dan design yang macam mana Zik akan buat. Stay tuned guys. Jangan lupa subscribe MGT Rehab dan tekan loceng notification kerana subscribe itu gratis guys. Alright guys, kita telah sampai ke JL Automotive. Zik ternampak seorang tu. Siapa tu? Tiba-tiba ada Auk. Auk saja teman guys. Teman hari ni dia cuti. Dia saja dah teman Zik. Lagipun kita orang lepas ni nak pergi ada satu tempat. Tapi yang tu nanti episod yang akan datang lah. Okay. Jadi sekarang apa yang Zik nak buat adalah Zik ada dekat dalam dia Dotrim. Kalau korang tengok ni, Dotrim Zik pun dah soundproofkan sekali ya guys. Kalau korang tengok kat belakang lah. Okey, untuk yang kat depan ni nanti kita tengok kat dalam, kita bawa masuk. So yang pasal soundproof ni Zik akan cerita lebih lanjut lagi, dan Zik akan buat episod lain juga untuk macam mana korang nak buat soundproof level 1, level 2, level 3 untuk dekat korang punya pintu. Jadi kalau korang yang tertanya-tanya macam mana Zik level 1, apa level 1, level 2, level 3, nanti kita cerita kemudian lah. So ini Jason . Macam biasa kita pernah jumpa masa buat seatbelt. So Zik nak hantar Dotrim ni dekat Jason, dekat JL Automotive. Dia orang yang boleh buat. So kita akan bincang kat dalam, kita akan tengok Dotrim yang sebelum dan apa idea yang Zik nak buat untuk yang baru ni guys. Okay guys, jadi Zik nak buat pemilihan untuk suit apa yang Zik nak pakai. Tapi nanti untuk design Zik akan cerita sekejap lagi. So Zik nak tengok pemilihan suit yang mana kita nak pakai. Okay guys, jadi Zik dah bincang dengan dia. Tadi Zik akan ambil iaitu Italian Alcantara ya guys. Zik nanti tersebut, silap pula tersebut yang masalah juga. Okey, jadi yang macam ni, apa design yang Zik nak buat? Zik dah bagi tahu dengan Jason. So, Zik akan buat, ini sebenarnya full black Alcantara. Zik akan balut-balik. So, yang ni Zik akan cabut. Jadi, Zik akan buat stitching warna kuning guys. Stitching warna kuning yang macam ni. Dekat sini, stitching warna kuning sampai sini. So, dekat sini pula, Zik akan buat line. Line, tiga line. Tiga line guys. So tiga line, satu line ni akan ada dua stitches. Untuk yang kat belakang, Zik akan buat dua line. Okay, dua line, dua stitches dan dua stitches. Zik akan buat macam tu. So yang ni Zik ambil inspirasi daripada, Zik cakap macam inspirasi daripada Mercedes lah. So kalau korang tengok ke gambar ni, lebih kurang macam ni. Dan nanti Zik akan tunjuk hasil dia macam mana. Untuk harga, Zik akan cerita harga selepas siap semua. Tapi kalau korang nak tahu pasal harga, Dotrim, satu Dotrim untuk kita pakai Alcantara, full balut lah, full balut. Bukan macam Zik buat, harga dalam 100 lebih lah, 120 macam tu untuk Myvi. Untuk kereta lain Zik tak pasti, yang tu korang kena tanya Jason. Jadi kita akan tunggulah dia punya hasil dia macam mana. So ni nak siap mungkin dalam masa dalam 2 hari, sehari macam tu lah. So Zik akan datang sini balik dan ceritakan kepada korang design yang baru. Okay guys, jeng jeng jeng, ini adalah dia punya result je guys.
Memang apa yang Zik nakkan lah. Lepas tu memang Zik cakap ini memang paling Zik cakap memang minat lah. Akhirnya Zik dapat buat Alcantara, guys. Ini bukan Alcantara yang biasa-biasa . Ini agak mahal juga . Kalau korang tengok kat sini pun boleh kita tulis main tulis-tulis macam kat sejadah. Tak adalah Zik gurau je. Okey, jadi kat sini Zik buat macam hari tu Zik dah bercakap idea Zik adalah buat line kuning 3. Jadi kat sini 2 stitching. Tetapi Jason dia tak boleh buat kat sini disebabkan nanti dia macam berular. Sebabnya kalau nak buat dekat tepi ni dia kena jahit dulu baru letak kat sini. Jadi bila letak kat sini masukkan dia akan macam berular lah, beralun. Jadi dia tak nampak nice. So Zik cakap tak apa tu, biarkan kita buat line macam ni je, dah nampak cantik, dah nampak simple, minimal. Kalau korang tengok ni pun memang nice lah, pegang pun sedap lah. Okay guys, jadi kalau sesiapa yang nak buat macam Zik ni sebiji, pakai Alcantara yang grade high punya, lepas tu ada stitching, kalau korang nak tukar ke stitching kuning ataupun stitching merah ataupun hijau ke, ikutlah korang kan. Ini harga satu dotrim iaitu 100.5 guys. Jadi kalau 100.5, 300, dua-dua kiranya dah macam 600 lah untuk empat-empat main ni. Jadi kalau korang nak dapatkan ilham macam Zik buat ni, korang boleh pergi ke JL Automotive. Jason nampak kat belakang, boleh tengok JL Automotive. Korang boleh contact Jason. Zik memang sukalah JL Automotive ni, dia punya kerja pun memang kemas, memang cun, memang Zik recommend. Dan itu dia guys. Okey, untuk pemasangan, untuk last kali step untuk kita pasang dekat kereta, itu Zik akan tunjuk next video pula. Disebabkan kereta Zik tengah cat lagi. Jadi nanti Zik akan tunjukkan kepada korang final result masa Zik review kereta yang baru. Okey, jadi guys, semoga video ini bermanfaat kepada korang guys. Semoga korang dimurahkan rezeki. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen video ini. Kita jumpa lagi video akan datang. Assalamualaikum dan ciao.